kali ini saya berada di Kampung Raina, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di sini banyak pesona curug yang bisa kita nikmati. Namun karena pagi ini cuaca masih berkabut, perjalanan itu kita tunda sejenak. Karena pandangan kita terbatas, kabutnya cukup tebal. Lihat indah banget, di mana-mana kabut, 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 kabut. Pesona kabut ini bisa teman-teman jumpai di pagi hari atau mungkin pada saat siang hari. Bisa juga, jadi pada saat menjelang hujan atau setelah hujan itu kabut juga masih ada di sini. Pesona Raina, Kampung Ciasihan ini bisa kalian nikmati kapan saja karena curug ini terbuka untuk umum. Di sini banyak curug yang bisa kita lihat, ada Curug Walet, kemudian Curug Kiara, Curug Cipare, Curug Seribu, Curug Emas dan banyak lagi. Jadi kalau mau berlibur di sini, jangan khawatir, banyak homestay, banyak penginapan yang disediakan. Dan untuk makanannya tinggal pesan bagi mereka. Sempatkan ke sini ya sahabat, pesona Ciasihan itu begitu menakjubkan. Karena di satu tempat banyak curug yang bisa dilihat, udara yang nyaman, kemudian kebun-kebun sayur yang indah. Dan yang satu lagi yang jangan dilupakan, ya pesona ini kabut. Yang mungkin tidak di semua tempat bisa kita dapatkan, tapi di desa Ciasihan ini, pesona kabut merupakan satu santapan harian yang bisa ada. Sempatkan ke sini ya. Tuh, di situ ada pemandian Pancuran 7 dengan beraneka curug. Ini gerbangnya. Hari ini kami rencana akan ke sana, tapi karena pemandangannya masih terbatas karena kabut tebal, kami tunda dulu sampai cuaca cerah. Jangan lupa, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan Bogor yang penuh pesona. Indah banget. Kabutnya indah. Alhamdulillah. Susah banget menikmati kabut pagi hari. Selain udaranya segar, kabutnya itu loh menakjubkan banget. Masya Allah. Indah banget. Indah. Awan dulu, mau kabut dulu. Boleh. Ya Pak ya, kami ambil sup kabut.